Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Syahrudin, Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa Narimah Mulia, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak khususnya Desa Narimah Mulia agar jangan sampai terprovokasi kejadian waktu di Pamulang. Untuk itu kepada masyarakat, jagalah kondusif keberagaman agama, mari kita saling hormat menghormati antara satu sama lain, jangan sampai kita ada kesalahpahaman antara keagamaan kita. Untuk itu saya sekali lagi menghimbau kepada semua masyarakat khusus Desa Narimah Mulia, mari kita jadikan daerah kita ini sebagai masyarakat yang ghafurur rahim. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.